Halo semua, kembali lagi dengan saya di Andreas Gaming. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakalan main Bus Simulator ID lagi coy. Dan di video ini kita bakalan share terbaru lagi coy. Nah, ini adalah di belakang kita ada satu buat truk canter gitu. Nah, mungkin menurut kalian ini tuh canter biasa gitu coy. Nah, kalian salah men, ini bukan canter sembarang canter gitu. Nah, jadi di video kali ini kita bakalan share canter yang punya fitur bagus lah gitu. Fiturnya bagus seperti apa? Simak terus di video ini coy. Pastikan lu kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya nantinya coy. Nah, jadi si Canter ini tuh punya fitur yang unik banget gitu loh coy, yang nggak dimiliki Canter-Canter lain gitu. Nah, sebelumnya kita lihat dulu untuk tampilan modnya itu seperti ini. Normal sih, ini tuh Canter-Canter modifan standar pada umumnya lah gitu. Pakai bumper, dalamnya dicat, pakai wheel dop, baru pakai pengaman samping dan dipasangin pengaman belakang. Ya normal gitu. Dan muatannya juga muatan gayor, normal lah. Canter-canter muatan gayor sekarang udah berkeliaran gitu. Tapi fiturnya ini yang nggak normal coy. Nah, kita bakalan lihat dulu coy sama-sama. Fitur apa adanya yang ada di dalam si canter ini coy. Sebelumnya buat kalian yang mau ini tuh tuh mod OBB-nya linknya ada di deskripsi video coy. Ini OBB asli bagus banget coy. Untuk ini tuh dia cocok banget dipakaikan mod apapun dia cocok. Nih untuk lampu-lampuannya kayak gini coy, tuh mantap jiwa coy coy. Dashboard mantap ya, dashboard. Nah, untuk dashboard seperti ini pintu bisa dibuka, mantap jiwa. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita coba jalan dulu coy. Kita jalan sekalian liatin fitur-fiturnya gitu loh. Nah, kita jalan dulu ke depan gitu. Di depan itu ada tiang-tiang MRT gitu ya kan. Nah, ini tuh lagi di Palembang ya coy. Nah, jadi buat kalian yang orang Palembang coba komen di bawah coy. Gue lagi ada di Palembang nih men. Jadi gue sekarang itu lagi ada di kota Palembang gitu loh. Nah, buat kalian coba komen-komen dulu yang orang Palembang ada nggak gitu yang nonton gitu ya kan. Nah, waduh nggak sengaja nabrak. Ayo udahlah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Eh, nyangkut lagi si canternya itu. Waduh, semoga truk kita nggak apa-apa ya coy. Nah, coba ya kita tes tabrakin truk canter ini kita ini ke tiang-tiang yang ada di sini coy. Nih. Tuh. Tuh. Nah, ketika kita tabrakin, tuh, penyok coy. Jadi memang tadi itu kecelakaannya lumayan parah tuh. Kita sampai penyok dan pintunya itu, pintu yang sebelah sana udah nggak bisa dibuka. Wah, penyok men. Ini masih bisa jalan nggak ya? Masih coy. Tuh, wah, hancur semua men. Tadi kalian lihat sendiri itu lakanya gimana gitu. Itu lakanya bener-bener menghantam banget tuh. Untung supirnya nggak kenapa-napa coy. Dia masih aman terkendali gitu loh. Nah, ini kemarin mungkin kalian komen gitu kan, bang kemarin udah lu share. Nah, jawabannya beda coy. Ini tuh modnya beda. Yang ini tuh canternya ya lebih real gitu coy tuh. Kalian bisa lihat sendiri bahwa tuh nggak ada obat coy coy tuh. Si canter yang satu ini jauh lebih bagus men tuh. Dia bengkok dan penyoknya itu sampai ke apa ya tuh, sampai ke belakang-belakang. Kalau kemarin itu benar-benar cuman depannya aja, jadi kayak nggak real gitu loh. Depannya penyok, belakangnya bagus. Kalau ini tuh sampai chassisnya bengkok, pengaman samping bengkok, baknya bengkok, jadi semuanya bener-bener bengkok coy tuh. Karena memang ini nabraknya ini lumayan hancur sih itu. Nah, kita lihat tampilan dashboardnya coy. Dashboardnya juga penyok dong. Wih, gila ini kalau laka beneran. Ini udah gimana ya keadaan supirnya. Waduh, kita coba lampu-lampuan. Lampu sen masih hidup sih yang sebelah sini. Tapi sebelah sini udah nggak kelihatan coy. Terus lampu-lampu yang di bawah udah nggak hidup. Lampu utama masih hidup sebelah. Sebelah lagi udah nggak kelihatan wujudnya. Wah, kita paksa jalan aja men. Nah, kita coba pinggirin dulu sambil kita lihat gitu. Kok bisa gitu, bengkok gitu. Mungkin kalian bertanya-tanya apakah buset udah update. Jawabannya belum coy. Nah, ini coba anim 2. Nah, anim 2 bisa nurunin muatan. Karena kita udah laka ya muatannya diturunin aja. Tapi bisa dinaikin juga. Untuk anim 1, tuh bempernya bisa diangkat. Noh, bemper dan mana tadi? Eh, anim 3 ya. Bemper dan apa ini yang diangkat? Bemper doang ya? Oh, sama ini apa nih? Ada nih tadi tuh. Sama pengaman roda belakang diangkat tuh.
Kalau anime satu dia benar-benar ngeganti body coy. Mana nih? Kita coba lihat dulu anime satu ya. Tuh. Jadi anime satu itu benar-benar semua body ngangkat. Nah jadi yang kalian bertanya kok bisa hancur, itulah jawabannya coy. Body yang bagus ada di bawah tanah gitu. Coba ya kita turunin tuh. Jadi di dalam sini tuh ada dua body gitu tuh. Satu body yang bagus, satu body yang rusak gitu loh. Jadi dia sistemnya body yang bagus nuker ke body yang rusak gitu. Dan untuk tampilannya tuh dia jadi seperti ini coy. Chasis gitu, kayak bener-bener chasis canter. Dan gue baru lihat sih ini ada chasis canter kayak gini, biasanya kan chasis bus. Dan ini chasis canter dong, gila. Nah, jadi itulah dia coy yang ngebuat si fiturnya itu bisa kayak gitu coy. Karena dia memang ada fiturnya gitu loh. Fiturnya unik gitu, nggak dimiliki sama canter-canter lain gitu coy. Jadi kenapa gue bilang canter ini canter terbaik, ya karena itu dia coy, fiturnya itu yang terbaik man. Nah kita coba bawa oleng dulu, ini udah suspensi ya tuh, gila, mod dari Surdi Gaming coy. Sekarang Surdi Gaming modnya udah paten-paten men. Dulu kayak ya males lah gue nge-reviewnya dulu, tapi makin kesini paten coy. Itu udah real suspension, nabrak bisa lah kapula gitu. Gila sih. Yup, hancur lagi kah? Hancur lagi lah ini. Kita nabrak coy itu. Hancur. Kita bawa oleng juga masih enak sih. Nah, widih. Teman-teman, jadi untuk modnya itu kayak gini lah. Gitu ya kan. Nah, buat kalian yang orang Palembang komen di bawah coy. Kita ketemuan atau gimana, kalian komen coy. Karena gue lagi di Palembang gitu, men. Nah. Oke, di sini kita coba jalan dulu. Ini ada tempat apa ini? Monpera, gue belum lihat sih. Tapi ke Ampera gue udah ngeliat ya. Cuman ke Monpera ini belum men. Aih, nggak apa-apa lah. Nanti next time kita ke Monpera gitu. Wede. Nah, jadi temen, inilah dia untuk modnya. Fiturnya unik banget, nggak dimilikin sama mod-mod lain tentunya. Nah, jadi kita coba repair dulu. Kita bawa ke bengkel dulu. Muatan kita turunkan. Karena kita mau masuk ke bengkel coy. Tuh, ini dia bengkelnya. Auto masuk bengkel. Tuh. Waduh, muatan muat ya? Kandas. Oh enggak, muatan muat. Waduh, waduh. Pelan-pelan. Nah. Wah. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, kita masukin bengkel dulu dia. Sekali ini gitu. Karena udah parah gitu. Takutnya kalau nggak masukin bengkel, dia makin ancur coy. Jadi kalau truknya udah kayak gini ya kita harus prepare dia ke bengkel gitu, kita nggak bisa sembarangan gitu loh. Nah jadi teman-teman, video kita sampai sini aja, jangan lupa like dan share teman-teman kalian, dan sampai jumpa dengan saya di video-video berikutnya.